Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalah Motor Rider. Oke, di daerah Karanglo ya, di mana nih, baratnya exit tol Singosari, mau ke arah utara sih, mau ke Pasuruan. Sekitar jam berapa ini? Jam sekitar, gak tahu, gak kelihatan. Nanti aja nunggu kekunci layarnya baru kelihatan jamnya. Nah, di depan tuh kalau kita lurus itu masuk ke tol Singosari. Kita belok kiri ke utara. Kadang mau dibahas sih. Cuma daripada diem, ya udah. Rekam aja, siapa tahu nemu sesuatu yang menarik ya. Kayak ada nenek-nenek nyebrang salto gitu mungkin. Jam berapa ini? 6.40. Hampir isak. Lumayan nggak terlalu ramai ya jam segini. Mungkin teman-teman yang buka channel saya, mungkin kalau Titan, apa ya dulunya Titan ya, kalau teliti lihat dari saya posting video pasti kelihatan ya, kalau dari awal tahun jadi semakin jarang itu ya, apa, posting video ya, karena itu ya, setelah tahun baru kesibukannya lumayan nambah karena diberi tanggung jawab lagi yang lebih banyak juga. Lalu saya juga kemarin sempat semingguan sakit ya, jadi total istirahat total ya, sempat istirahat total seminggu lebih, nggak kemana-mana ya, berapa hari itu nggak masuk kerja, di rumah aja. Lalu pas sudah masuk ya udah berangkat pulang, jadi nggak sempet mau bikin video juga. Sebenarnya ada sih stok video 1 atau 2, cuma saya males ngedit-editnya, jadi saya buat istirahat total lah, nggak nyentuh sama sekali ya. Semoga di kesempatan berikutnya setelah ini jadi semakin kembali konsisten lagi, kembali konsisten lagi lah. Jadi nggak kendor lagi kayak kemarin-kemarin. Ya mungkin kalau nggak bisa ya mungkin ada ambulan. Nggak bawa pasien, sirenanya nggak nyala. Ya, saya mana tadi sampai lupa. Ya semoga bisa kembali konsisten, kalaupun nggak tiap hari posting ya mungkin 2 atau 3 hari sekali. Ya intinya saya ya harus selesaikan tanggung jawab saya di kerjaan dulu, baru ngurusin channel YouTube saya. Mohon doanya aja teman-teman biar bisa konsisten, biar bisa semakin berkembang. Kalau ada masukan silakan di kolom komentar, kritik dan saran yang membangun.
Kak helman. Kalau mau nyalip ya lihat sekitar dulu lah. Seenggaknya beri tanda di sein dulu lah. Nggak langsung ngambil kanan kayak tadi. Ini tuh sih sedikit unek-unek, bukan unek sih, ya sharing lah. Gak tahu ya, semoga bisa tetap konsisten lah. Di tengah-tengah kesibukan yang meningkat, seperti biasa di daerah sini lampu penerangan tengah jalannya pasti mati, jadi rawan kecelakaan juga. Apalagi kalau misalnya lampunya redup atau penglihatannya kurang jelas kalau malam, bisa-bisa malah apes. Gak tahu di kamera ini kelihatan apa enggak, benar-benar minim penerangan di sini. Ya mungkin biar bisa jadi pertimbangan supaya dinyalakan ya lampu penerangan jalannya. Ya percuma juga kan dipasang lampu penerangan kalau nggak dinyalakan lampunya. Tapi kalau udah masuk daerah Lawang pasti udah nyala lah. Cuma daerah sini aja lah pasti mati. Grimis. Ya mungkin kalau tambah deres saya sudahi dulu aja videonya ya, soalnya nggak pakai waterproof. Ya kayaknya semakin deres ya. Setelah ini aja berhenti cari tempat meduh sebentar. Ya, segini dulu aja cari tempat duduk daripada kamarnya kenapa-napa. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.